Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mama Happy Channel. Kita akan berbagi tips bagaimana merapikan uang kusut menjadi rapi kembali. Oke. Okay. Ini contohnya ya. Pertama, kita siapkan alat setrikaan yang sudah panas. Kita kecilkan. Ini kan sangat kusut ya. Agar lebih cepat lagi bisa dua-dua ya. Apalagi kita akan memasuki bulan puasa, kita suka bagi-bagi uang tuh sama anak-anak supaya lebih bagus. Kita rapikan ya. Oke. Bagus kan? Bekerja di ATM. Oke. Semoga bermanfaat ya. Dan komen. Oke. Sampai jumpa.